UMNO kekal dengan keputusan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri. Jika BN menang PRU-15, kata Presidennya Ahmad Zahid Hamidi. Zahid yang juga pengerusi BN itu berkata dakwaan bahwa dia yang akan menjadi Perdana Menteri jika BN menang adalah usaha untuk memecah belahkan gabungan itu. Jika ada parti pembangkang menamakan orang lain sebagai calon Perdana Menteri, Selain Ismail Sabri, itu adalah usaha memecah AMNO dan BN. Kita berpegang kepada prinsip AMNO telah mencalonkan Ismail Sabri sebagai calon perdana menteri itu. Ke, itu tidak boleh dipertikaikan lagi katanya ketika sidang media selepas merasmikan persidangan AMNO bagian Bagan Datu hari ini. Namun kata Zaid lagi, kuasa melantik Perdana Menteri tetap merupakan kuasa mutlak yang di Portuan Agung mengikut perkara 40-1-B Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO telah mencalonkan Ismail Sabri yang juga Perdana Menteri Kerajaan Sementara sebagai poster boy barisan nasional. Bagaimanapun ada pihak mendakwa Ahmad Zaid yang akan menjadi Perdana Menteri sekiranya BN kekal di Putrajaya. Penganalisis politik yang berpendapat kedudukan Ismail sebagai post boy BN bukan jaminan dia akan dilantik semula ke jawatan itu selepas PRU-15. Semalam beberapa amno bagian yang telah bersidang membuat ketetapan menyokong keputusan AMNO memilih Ismail Sabri sebagai calon perdana menteri. Sumber dari syabudinhusin.com.